الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وعلى منفع في علمه في دارين آمين الباب الخامس في أسرار الزكاة باب yang kelima tentang rahasia-rahasia zakat. قال الله تعالى Allah Ta'ala berfirman والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. Dan orang-orang yang yakni zuna zahaba, orang-orang yang menyimpan emas, walfidata dan perak, mereka itu wala yunfikuna habisa billah, dan mereka tidak menafkahkannya di jalan Allah. Jadi emasnya banyak, peraknya banyak, tapi tidak mensedekahkan, tidak menzakati. Hartanya banyak tapi enggak zakati. Al-ayat. Ini jangan sampai duit kita banyak tapi kagak di zakatin. Punya duit banyak dia menggunakannya. Wal muradu bihi man'u zakati, yang dimaksud dengannya adalah menahan zakat, mencegah zakat. Maksudnya enggak ngeluarin zakat padahal duitnya banyak. Waz zakatu ihda mabanil islam, dan zakat itu adalah salah satu daripada bangunan-bangunan Islam. Jadi zakat itu salah satu bangunan Islam, pondasi, pondasi Islam. Ya. Dasarnya Islam. Iya. Jadi zakat itu termasuk salah satu daripada pondasi Islam, bangunan Islam. Zakat. Jadi jangan sampai kita kagak ngeluarin zakat. Kalau kita banyak duit, ada duitnya banyak gitu. Kontrakannya banyak. Ya. Orang Betawi kan kontrakannya banyak. Atau siapa aja keluarin. Kecuali punya kontrakan anaknya banyak, ya habis-habis aja begitu ya, lain lagi. Wa ihda arkanihi khamsati, dan satu daripada rukun-rukunnya yang lima. Wa qala Abu Zarin, berkata oleh Abu Zar, intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah sampai kepada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau pernah datang sama Rasul, wa huwa jalisun fi zillil Ka'bati, dan Rasul sedang duduk di naungan Ka'bah. Ya. Di dekat Ka'bah, di naungan Ka'bah, ya. Di sebelah Ka'bah bernaung Nabi di situ, di bawahnya. Abu Zar datang, falamma ra'ani, maka tatkala Nabi ngelihat aku, qala Nabi bersabda alaihi salatu wasalam, al aktsaruna humul aktsaruna warabbil ka'bati. Al aktsaruna, orang-orang yang lebih banyak itu adalah humul aktsarun, mereka orang-orang yang sangat merugi. Jadi ini bahasanya aktsarun, bukan khosirin, khosirun, tapi aksarun.
isim takdir mungkin. Iya. Lebih daripada rugi. Lebih daripada rugi. Jadi sangat rugi. Wa rabbil ka'bah, ka'bati, demi Tuhan Ka'bah. Demi yang memiliki Ka'bah. Orang yang paling merugi mereka itu adalah orang yang paling, ya, orang yang paling banyak mereka itu adalah orang-orang yang paling merugi. Lebih rugi. Jadi bahasa Nabi aksarun, kemudian aksarun. Aksarun, aksarun, hampir sama ya. Hampir sama nih. Aksarun dengan aksarun. Paling banyak, paling merugi. Qultu, aku bertanya, kata Abu Dzar Al-Ghifari, manhum, siapa mereka gerangan ya Rasulullah? Qala alaihi salatu wasalam, jawab Nabi sallallahu alaihi wasalam, aksaruna amwalan. Orang-orang yang paling banyak hartanya. Orang-orang yang paling banyak hartanya. Illa, kecuali man qala, orang yang berkata, hakaza wa hakaza, begini, begitu, begini, begitu, min baini yadaihi, di hadapannya, wa min khalfihi, di belakangnya, wa an yamin, dan daripada kanannya, wa an shimali, dan daripada kirinya, wa qalilum mahum, dan sedikit mereka. Artinya apa? Tuh, ya, sedikit mereka itu. Sedikit mereka. Itu yang sedikit mana? Yang sedikit orang yang sedekah sedikit. Sedikit orang yang sedekah. Yang banyak tadi, aksaruna amwalan. Orang yang banyak hartanya tapi kagak sedekah. Aksaruna, aksaruna amwalan. Orang yang banyak sedekah, orang yang banyak harta itu banyak. Ya, jarang sedekah. Iya. Jadi kan tadi yang paling banyak, yang paling merugi, siapa dia? Yaitu orang yang paling banyak hartanya. Memang begitu, Pak. Orang yang banyak hartanya itu banyak sekali. Tapi sedikit yang sedekah. Itu kata Nabi begitu maksudnya. Sedikit yang sedekah. Apalagi pura-pura susah, celaka itu. Boleh dapat duit, baru dapat duit, ya, keluarganya jual warisan, dapat sarang miliaran, sarang 4 miliar, dapat duit, sarang 4 miliar, diam-diam aja, nggak ngomong-ngomong. Rumahnya kagak dibenerin, takut ntar orang kata banyak duit, ya, diam-diam aja, takut diminta sama orang. Aduh nih, ini bahaya begini. Jangan begitu, Pak. Kita kalau punya duit sedekah, bagi-bagi tetangga kita, ya, sarang cepet. Ya paling berapa duit, cepet-cepet-cepet kita bagiin, seneng gak tuh orang bagi di cepet? Masya Allah. Hah? Doain malah. Pokoknya 100 ribu, bukan 100 perak. Iya, 100 ribu. Iya, sarang 100 ribu. Nah, Masya Allah. Buat beli apa ini? Cepet ini. Masya Allah. Dibagi-bagiin begitu. Kalau orang dulu kan begitu, Ustaz ya. Orang dulu kalau dapat duit itu bagi-bagiin tetangga. Coba orang sekarang. Saya belum pernah dengar orang sekarang dapat duit banyak bagi-bagi. Iya, belum, sekarang saya belum pernah dengar itu. Ada orang bagi-bagi duit itu habis dapat duit banyak, enggak. Diam-diam aja.
Kalau dulu benar-benar Pak, ya kan Ustaz begitu kalau dulu kan? Iya benar-benar ya, saya ingat banget itu. Mereka kalau habis jual kebun dibagiin ke teman-temannya semua itu Ustaz. Kadang berapa duit? Masya Allah. Di sini alhamdulillah pakai setiap tempat ada yang makan. Makan. Ya, setiap tempat taruh makan. Oh ya alhamdulillah, Masya Allah. Biasa kita 50 box lagi. Oh, Masya Allah, bagus. Iya kalau kita satu box sih terantara 6.000-5.000. Telur bisa dipari-parian. Agak kering. Oh, enggak kering. Oh dia punya catering? Iya, ada. Tapi juga catering gak besar. Ya alhamdulillah. Oh, yang ngasih dia? Dia apa sih? Yang ngasih dia? Hah? Dia yang ngasih? Iya, ya ada orangnya untuk sementara di sini. Oh, Masya Allah. Karena yang lain belum pernah ikut. Dia dewa. Iya. Yeah. Ya Masya Allah. Jadi aksaruna amwalan. Jadi orang yang aksaruna umul aksaruna, orang yang paling banyak, mereka adalah orang yang paling merugi. Siapa orang yang paling banyak hartanya namun tidak mensedekahkannya? Itu banyak. Jadi orang yang banyak duitnya kagak sedekahin, kata Nabi itu banyak. Ya. Ya, aksaruna humul aksaruna, yang paling banyak, yang lebih banyak, mereka itu orang yang lebih rugi. Jadi bukan khosirun tapi aksarun. Memang benar Pak, coba kalau Bapak nih ya ayo. Ya, Zat. Ya. Lagi pembangunan. Ustaz ingat dulu lagi pembangunan ini. Ya. Yang nyumbang bukan orang yang kaya-kaya banget kan? Iya. Yang nyumbang bukan orang-orang yang kaya-kaya banget enggak, yang biasa aja atau orang yang baru dapat duit. Nenek-nenek habis dapat duit. Nyumbang langsung dikasih nih, gua boleh dapat nih bagian gua. Ya Allah. Nyumbang tuh yang begitu, yang duitnya miliaran lupa. Paling ada beberapa orang aja. Di sini alhamdulillah pakai. Apa kalau pas ada Hercules, mana cuma dua orang ada Hercules sholat. Iya. Emang dia yang bisa 2 bulan sholat. Iya. Oh iya. Iya. Justru kadang orang-orang yang seperti itu tuh. Justru kadang orang-orang yang seperti itu yang nyumbang. Iya. Apa datang? Iya, Pak. Ya, selama dia kita semua. Iya. Ya, Ustaz suruh datang enggak apa-apa. Iya, suruh datang. Cuma saya datang. Salah pemerintah bagaimana? Tapi kalau dia suruh main rumah kan ada apa boleh. Iya, Pak. Istrinya kayak kan begini. Orang dari Cirebon. Dan istrinya kan mau bikin naikkan sama orang Cirebon. Tapi kelihatannya apa ya ada juga yang dia keluarin. Dia bilang saya alhamdulillah pendampingan sholat dia sholat terus. Dekat sama orang begitu nggak bagus sih. Hah? Bagus dekat sama orang begitu. Iya. Ada manfaat. Jadi biasanya orang yang udah punya.
ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin la yu'addi zakatahu illa ja'at yaumal qiyamati a'zuma ma kanat wa asmanaha tantahuhu bi quruni'a wa tata'uhu bi azlabiha. Ma min sahibi ibilin, tidak ada daripada orang yang mempunyai unta bakar wala baqarin, dan tidak ada orang yang mempunyai sapi wala ghanamin, tidak ada orang yang mempunyai kambing, la yu'addi zakata, dia tidak menunaikan akan zakatnya, illa kecuali ja'at, datang tu ontaknya, sapinya, kambingnya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat datang, a'zama, lebih besar, ma kanat, apa yang ada di dunia, apa yang ada dulu di dunia, wa asmanha, dan lebih gemuk lagi, tantohuhu mikuruniha, dia menanduk akan dia mikuruniha, dengan ya tanduk-tanduknya, wa tata'uhu bi azlafiha, dan mencakar dengan kuku-kukunya, menginjak juga bisa maknanya, mencakar dengan kuku-kukunya ya. Jadi dia akan nanti akan mencakar, mencakar, menginjak orang yang kagak zakatin. Kullama nafidat ukhraha, maka tatkala habis yang lainnya, adat ilahi ulaha hatta yuqda bainan nasi, kembali kepadanya yang pertamanya, sehingga diadili dia di antara manusia. Jadi kalau ada orang yang kagak mau zakatin, dia punya duit, dia enggak mau beli unta, enggak mau beli sapi, enggak mau beli kambing, nanti tuh ya kambing-kambingnya, unta-untanya, sapi-sapinya akan nginjek-injek dia, akan cakar-cakarin dia. Ya, di dunia kecil, nanti di sana gede-gede. Selesai habis ya. Selesai. Ya, dari yang pertama kembali lagi yang kedua, sampai nanti terjadi di pengadilan. Di akhirat nanti. Jadi dikubur udah di ya. Injek-injek dia. Dikubur udah diinjek-injek. Nanti ya hatta yuqda bainana, sampai diadili di hari kiamat kelak nanti. Jangan sampai begini kita. Ya, jangan sampai. Iya, lebih gede lagi. Iya, ini kan dibilangin lebih gede lagi. Jadi a'zoma makanat, lebih besar apa yang pernah ada gitu. Wa asnama, lebih gemuk apa yang pernah ada. Dia ngapain nanti tuh? Tanto huhu mikurunya, dia akan menanduk dengan tanduk-tanduknya. Ditanduk nanti tuh, di kuburnya ditanduk, ditanduk-tandukin. Na'udzubillah. Wa tata'uhu bi asrafi, akan cakar-cakarin dia. Di kuburnya dicakar-cakarin. Kullama nafidat ukhraha, maka setiap kali habis yang lainnya, adat ilai, kembali lagi kepadanya, habis tuh orangnya diapain tahu? Rusak semuanya. Dibulatin lagi. Iya. Atayuqdu bainan nas. Iya. Setiap kali kembali yang lainnya, setiap kali habis yang lainnya, kembali lagi kepadanya ya, terus nanti disiksa terus sampai hari kiamat, sampai diadili di hadapan manusia. Wa hadzal haditsu fi sahihaini mukhrajun, ini hadis pada sahihain Bukhari Muslim, mukhrajun, dikeluarkan, diriwayatin. Jadi hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Wallahu a'lam bishawab.